Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel OP27 Official. Hari ini kita berada di markas MBKW2. Dan di sini ada truk milik Ditch Racing milik Wali Kota Palangkaraya. Kota cantik, langsung saja masuk. Dan ini penampakan di dalam bengkel markas MBKW2. Di situ ada beberapa motor dengan spek 500 meter. Ini salah satunya memakai rangka aluminium. Ini milik Gaji Putra semua untuk spek 500 meter ini. Ini juga ada memakai frame standar. Terus di sampingnya lagi itu custom tangki sama full aluminium frame untuk 500 meter agar lebih ringan. Di sini juga ada motor DOHC Suzuki Rider 125, dan di sampingnya lagi ada barisan motor road race milik tim Astra Honda. Di sampingnya lagi juga ada motor-motor proses milik Astra Honda juga. Terus di sini juga ada Mio injeksi milik MBKW2. Untuk spek 201 meter. Di sampingnya lagi juga ada bebek 200 injeksi milik Bos Raiden. Ini mungkin juga di prepare untuk balap event depan. Sampingnya lagi juga ada MX-King 200 injeksi milik Haji Putra. Ini memakai full aluminium. Mungkin di Cicangkal kita akan lihat motor ini. Di sampingnya lagi juga ada motor 130 injeksi MBKW2. Di sampingnya lagi juga ada motor FMA milik MBKW2 juga. Dan satu lagi ada Sonic injeksi milik MBKW2. Dan motor ini yang akan kita review malam ini. Untuk motor ini memakai mesin RSGP 125 dengan tipe NX4 berbasis Novadas. Ini milik Haji Putra. Terus dari knalpot ini juga ori dari motornya juga ini. Di bagian tromol itu seperti kayak yang kemarin, memakai tromol becak. Untuk bagian cover ini memakai Novadas, masih bagus. Dari covernya masih awet. Terus di bagian arm memakai warna orange, disamakan dengan warna rangka
sama juga warna orange. Ini memakai rangka dari DKT. Dan ini penampakan dari mesin RXGP 125. Terus di bagian depan pengereman ini menggunakan kaliper Nissin. Terus dari tromol juga menggunakan tromol seperti tromol pizza. Mungkin teman-teman pada pernah tahu motor ini dipakai sama Mas Imam Cepel. Ini berbasis spek 500 meter. Untuk pengapian mungkin ini digarap langsung sama Mas Ute. Mungkin itu dulu review untuk RXGP 125 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kita akan berbincang sama yang lebih paham dengan motor ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel OP27 Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.